nolak cinta aku. Aku kurang apa? Ganteng iye. Manis iye. Kurang apa? Lu kurang tinggi. Ruben ngomongin gue kurang tinggi. Lu gak ngaca dos mini. Sok paling tinggi. Aku harus berbuat apa ke kamu? Please, terima cintaku. Cinta. Aku tuh sayang banget sama kamu. Aku sayang banget sama kamu. Terima cintaku, Cinta. Cinta. Cinta sini. Siapa orang susah itu? Tolongin dong, Pak. Aku gak cinta sama Papa dia. Papa tidak mau menerima mantu yang tidak punya deposito. Pacaran sama anak saya. Asal Papa tahu, Papa. Aku punya rumah, aku punya mobil, punya apartemen. Pikir Prasetyo ya? Pokoknya punya segalanya, Pak. Untuk melamar cita-cita ta. Ini anak Papa kan? Ya iya jelas anak saya satu-satunya kembang desa yang ada di sini. Penonton, saya baru tahu banget. Anaknya cantik, model bapaknya, model muka-muka. Kamu lihat? Aku gak cinta, Pak, sama dia. Ya, suruh dia pergi dari rumah. Dia Papa, pergi dong, please. Mau gak billing, gak rapi, gue mah ampun ya. Sumpah. Papa. Ruben, sana pergi. Papa, papa. Hey, Ruben, tadi pas gue nunduk-nunduk ke tempat lu, ya. Kok gue asem ya? Dasar. Papa tidak mau dipajak seperti itu. Pak. Hey. Lo kenapa sih berdua-dua? Ribut aja ribut. Berdua aja ribut lo, gue empat gak ribut. Eh denger Pa, aku tuh punya pilihan sendiri. Anakku. Ini anak gue. Anak gue. Loh, sayang. Papa, ini pilihan aku. Ini pilihan kamu. Iya. Cinta. Kamu. Ya. Begitu. Gua kadang antara peran sama pribadi beda ya. Kadang sama. Penonton. Tiap calon gue diembat lu apa bapak. Ya iyalah lu sama gue. Cantikan gue. Papa, dia kan kaya, Pak. Dia tuh kaya banget. Dia punya harta, deposito, mobil, rumah, apartemen. Dia kaya banget, Pak. Cinta, pantesan kamu selalu dibohongin sama laki ya. Rapi. Ini pacar lo? Kalau lo mau pelukan, gue yang wakilin. Babe, bukannya Raffi gak ngasih. Kenapa emang? Takutnya pas pelukan, pas ngelepas kulit Babe ngikut. Ini anak gue. Kaya banget, Pak. Mau apa kamu? Ih, jangan dimarahin. Dia itu orang susah, Cita. Kamu itu darah biru. Sampai kemarin orang mau donor aja gak ada tau darah biru. Berarti kamu bohong selama ini ya? Aku gak bohong. Kamu
kamu penipu kamu ya. Maafin aku, Pak. Maafin aku, Pak. Minta maaf. Orang minta maaf. Orang mau minta maaf lagi. Ini mau minta maaf. Bodoh amat. Cita, kamu tidak boleh memilih dia. Dia itu lelaki susah. Papa tidak akan merestui hubungan kalian. Ayah, karena kenapa? Gara-gara ayah orang miskin, aku gak pernah dapat cewek. Siapa bilang aku orang miskin? Karena, siapa bilang orang miskin? Ya. Lihat aja rumah lu kayak begini. Papa sudah memilihkan siapa yang menjadi pendamping kamu. Tidak. Tidak, Cita. Kamu harus sama aku. Penipu, malas. Asih Cita mah gitu banget sih. Ah. Pokoknya Papa cuma minta, kalau cowok itu datang, kamu langsung peluk dia. Kamu bayangin rambutnya. Itu bukan rambut. Apa?